Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo. Thank you.
datang di penerbangan Global Air dengan nomor penerbangan PNP14 dengan tujuan masa depan. Penerbangan ini akan dipimpin oleh Kapten Budi Baharudin dan akan ditempuh dalam waktu kurang lebih 5 jam 30 menit dengan ketinggian jelajah 32.000 kaki di atas permukaan laut. Perlu kami sampaikan bahwa ini adalah penerbangan tanpa asap rokok. Sebelum lepas landas, kami persilahkan kepada Anda untuk menempati kursi yang telah disediakan dan mengaktifkan seluruh perangkat elektronik Anda. Para penumpang yang terhormat, mohon perhatian Anda sejenak. Demi kenyamanan dan kelancaran penerbangan ini, awak kabin kami akan memperagakan peraturan dan fasilitas penerbangan ini. Bagi seluruh wisudawan, diharapkan dapat merapikan toga dengan posisi tassel di sebelah kiri dan bagian karet berada di belakang. Kami mengimbau kepada seluruh penumpang untuk tidak keluar dari tempat duduk dan mengambil gambar, serta tidak membuang sampah di sembarang tempat. Pesawat ini dilengkapi dengan satu tangga darurat di sebelah kanan dan satu tangga darurat di sebelah kiri, serta satu toilet di masing-masing lantai. Jika Anda membutuhkan bantuan selama penerbangan, silakan menghubungi awak kabin kami. Pimpinan penerbangan Kapten Budi Baharudin dan seluruh awak yang bertugas mengucapkan selamat menikmati penerbangan bersama kami dan terima kasih atas pilihan Anda terbang bersama aku. Senat memasuki ruangan. Thank you.
dipersilakan duduk kembali. Pembukaan sidang Senat terbuka wisuda ke-14 tahun 2016 oleh Ketua Senat Politeknik Negeri Batam. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka Senat Politeknik Negeri Batam dalam acara wisuda sarjana dan ahli madya angkatan ke-14 tahun 2016 dengan ini resmi dibuka. Burung terbang di pipi selada, terbang rendah di benteng padi. Pantun ada, ucap pun ada, sayang tiada berdoa lagi. Hadirin dan tamu undangan, acara selanjutnya pembacaan doa. Kepada Bapak, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, para hadirin sekalian, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara kita pada hari ini diberkahi oleh beliau. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Segala puji kepada-Mu atas nikmat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat melangsungkan kegiatan wisuda ke-14 Politeknik Negeri Batam. Rasa syukur yang mendalam kami panjatkan kepada-Mu karena kerja keras, kesabaran, dan perjuangan kami, segenap sivitas akademika Politeknik Negeri Batam telah menghasilkan lulusan terbaik bagi bangsa ini. Namun kami menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bimbingan dan hidayah-Mu ya Allah, sangat berat kami menjalaninya. Oleh karena itu, berikanlah rahmat dan hidayah-Mu sehingga kami dapat meneruskan langkah-langkah kami selanjutnya dengan baik dan lancar serta tetap dalam ridho-Mu. Ya Allah, Ya Qawi, Ya Aziz, dengan kasih sayang-Mu yang tiada terbatas serta kasih-Mu yang tidak pernah pilih kasih, berikanlah kemampuan kepada kami untuk menjalankan kewajiban dan tugas kami dengan sebaik-baiknya, serta mudahkanlah segala urusan kami, dan jangan berikan beban kesulitan yang kami tidak sanggup memikulnya. Ya Allah yang paling kasih dari segala yang mengasihi, jadikanlah anak-anak didik kami ini sebagai generasi penerus yang mencintai ilmu pengetahuan, generasi yang di samping memiliki jiwa profesionalisme dan kepercayaan diri yang tinggi, juga orang-orang yang bermoral dan berakhlak mulia, serta memiliki tanggung jawab dan kepedulian terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsanya. Ya Allah, Ya Ghafur, wahai yang paling sayang kepada pemohon kasih sayang, dengan segala kerendahan hati, kelemahan, dan kekhilafan kami sebagai manusia, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa orang tua dan para pemimpin kami, dosa para pengajar dan orang-orang yang berjasa dalam pendidikan kami selama ini. Jadikanlah kelebihan, kebaikan, dan keikhlasan mereka sebagai suri tauladan untuk meneruskan langkah-langkah kami selanjutnya. Ya Allah, Ya Mujibus Sa'ilin, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memimpin doa. Sayang Monda, orang nyelata, ingin berlayar ke Selat Melaka. Tangan diayun, kaki melangkah, tarian persembahan sebagai pembuka. Yeah.
tamu undangan. Selanjutnya, sambutan Direktur Politeknik Negeri Batam. Kepada Bapak, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Dr. Budi Sugandi, Ketua Senat Politeknik Negeri Batam, dan para anggota Senat yang saya muliakan. Yang saya hormati para tamu undangan, selamat datang Bapak Deputi nomor 1, ya, Bapak Deputi 1 dari BP Batam, Pak Kintoyono yang mewakili Pemko Batam. Kemudian ada perwakilan dari kawasan industri Batamindo, ada dari BNI Syariah. Kemudian tamu istimewa kami dari University of Tun Hussein Malaysia. Dan yang membanggakan kami, Ketua Alumni Politeknik Negeri Batam yang baru saja dipilih. Dan tentunya yang membuat kami bangga dan bahagia adalah 700 wisudawan yang akan dilantik. Saya juga mengucapkan selamat kepada para orang tua wisudawan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan putra putri bapak ibu sekalian akan menjadi orang-orang sukses nantinya. Kalau bapak ibu sekalian membaca tagline-nya, Flying Higher for Green Future. Jadi mereka ini sudah kami bekali sehingga bisa terbang tinggi untuk mencapai masa depan mereka. Nah, landingnya tergantung. Kalau BP dan Pemko tidak bisa membuat Batam kondusif, investornya kurang, mereka landing di sebelah, Pak. Bisa landing di sebelahnya University of Tun Hussein Malaysia, bisa di lahannya almarhum Lee Kuan Yew, atau 10 negara ASEAN lain. Jadi kami sudah berusia, kami mulai berdiri tahun 2000, yang mendirikan waktu itu BP dan Pemko Batam. Sedikit sejarah, dulu swasta, sekarang menjadi negeri, mulai tahun 2010. Kalau sudah menjadi negeri ini, wakaf sayapnya bisa mengepak kencang nih, Pak. Sehingga kami berani memberi judul Flying Higher. Nah, ini gak sembarangan nih, Pak Kintoyono. Dan waktu saya kemarin tanda tangan ijazah itu, saya kira mungkin 70% atau 80% lebih lah. Ini anak-anak kelahiran Batam, Pak Kintoyono. Jadi kalau Bapak nanti mencari kepala dinas, mencari anggota di DPRD, menjadi pejabat di Pemko atau di BP, tersedia, Pak. Nah, cuma itu tadi, mudah-mudahan flyingnya gak terlalu higher, terus kemudian landingnya di sebelah. Itu harapan kami, sehingga mereka bisa mengisi lapangan kerja yang tersedia di Batam dari manapun. Nah, kenapa kami membuat suasana wisuda ini seperti di kabin pesawat yang jadi pramugari siluman tadi, mahasiswa politeknik Batam, bukan disewa dari luar. Kemudian panitianya tadi bergaya seperti awak pesawat terbang, karena kami baru saja diberi persetujuan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk membuka program aircraft maintenance, perawatan pesawat terbang. Diploma 3 dikoneksi atau digabung dengan sertifikasi
basic license yang diperlukan untuk orang bekerja di maintenance repair pesawat terbang. Jadi mereka, sekali lagi, nantinya saya ingin dibuat lagi untuk terbang lebih tinggi dan landing dimanapun karena mereka punya basic license nanti. Dan ini menjadi, saat ini menjadi satu-satunya program studi yang ada di Indonesia, yaitu program studi aircraft maintenance. Kami juga diminta oleh, terima kasih, Politeknik Batam juga ditunjuk oleh pemerintah untuk direvitalisasi khusus di bidang aircraft maintenance. Tepuk tangan lagi boleh. Kemudian kami juga sadar kami berada di kawasan kepulauan, maka kami juga mengembangkan bidang perkapalan. Program studinya juga sudah disetujui sehingga tinggal dijalankan. Mahasiswanya akan segera direkrut. Jadi nanti kalau ada yang minta beasiswa ke BP ataupun ke Pemko dengan judul untuk program studi perkapalan, itu ada di Politeknik di Batam. Jadi jangan ditolak. Lulusan 700, sebanyak 700 tentunya kurang. Karena biasanya mereka ini waktu tunggunya paling sebulan. Bahkan sebagian dari mereka sudah bekerja. Jadi sampai saat ini untuk 700 lulusan, mungkin saya kira sampai seribuan. Batam masih menyerap bagus lah. Jadi mereka flyingnya belum higher. Ya, pakai drone aja lah di sekitar Batam sini masih bisa. Nah tentunya kami akan terus meningkatkan program kami, jumlah mahasiswa kami. Kalau sampai tahun ini intake kami sekitar 1.000 saya kira, sekitar 1.000, tahun depan pasti akan bertambah karena program studinya sekarang sudah 13 program studi. Mana lulusannya bisa mengisi berbagai lowongan pekerjaan yang ditawarkan industri. Tinggal sekarang menambahkan quantity. Baik, menjelang akhir, maka saya harus baca pantun. Saya tidak tahu kalau pantun ini. Pantun bagian pertama ini saya tunjukkan kepada wisudawan. Buat khusus ini, staff Poltek yang dari belakang padam, jadi pasti benar. Pantun pertama, pasak bumi menantang kawan, membakar baja di kampung Persia. Saya gak tahu kampung Persia itu mana, ya ada kampung Aceh misalnya. Pesan penting untuk wisudawan, jadikan Asia tempat berkarya. Jadi orientasinya ASEAN ya, Batam ini kecil dari ASEAN, bagian kecil dari ASEAN. Seutas tali terkait di papan, buah labu di atas korek, jadi profesional di negeri jiran, pasti akan membanggakan. Keragunan bisa Taiwan. Mudah-mudahan bisa dapat tahu Ragunan di mana ya. Mampir dulu ke Kota Tua. Selamat jalan bisu dapat. Berikan baktimu bagi semua. Demikian yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk para bisu dapat. Kemudian juga selamat kepada orang tua yang telah mengantarkan putra putri sukses. Perlu saya berikan informasi satu lagi yang nanti penting, kontribusi dari BNI Syariah.
Jadi di setiap program studi itu nanti ada yang terbaik. Terbaik itu biasanya IPK-nya paling tinggi. Nah yang terbaik itu ternyata dapat hadiah dari BNISA. Tepuk tangan untuk BNISA. Halo, para saudara punya adik kelas, atau punya saudara yang masih kuliah, diminta lebih giat lagi supaya menjadi sudah terbaik, karena tahun depan selain BNI Syariah akan ada dari Fermo dan dari BP di TikTok. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin dan tamu undangan, selanjutnya pengambilan janji wisudawan yang akan dipandu oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa masa bakti 2015-2016. Kepada saudara Ismail, kami silakan. Kepada wisudawan, dimohon berdiri. Janji wisudawan. Janji wisudawan. Kami wisudawan Politeknik Perempatan berjanji. Kami wisudawan Politeknik Perempatan berjanji. Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Menegakkan dan menjunjung tinggi etika moral dan tata susila. Menegakkan dan menjunjung tinggi etika moral dan tata susila. Mengamalkan ilmu pengetahuan untuk kepentingan umat manusia. Mengamalkan ilmu pengetahuan untuk kepentingan manusia. Dengan berpegang pada nilai-nilai kebenaran. Dengan berpegang pada nilai-nilai kebenaran. Mendahulukan dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Di atas kepentingan pribadi. Di atas kepentingan pribadi. Menjaga kehormatan alma mater. Menjaga kehormatan alma mater. Untuk itu. Untuk itu. Mohon Tuhanku. Mohon Tuhanku. Rahmat serta tuntunanmu. Rahmat serta tuntunanmu. Thank you.
mereka sangat memuaskan. Rindo Sihota, predikat sangat memuaskan. El Gustia Novika, predikat sangat memuaskan. Ratu Alit Budi Astari, predikat sangat memuaskan. Anggraini Wulandari, predikat sangat memuaskan.
Agustina, predikat dengan pujian. Feni Frida Octavia, predikat sangat memuaskan. Ferdila Nida, predikat sangat memuaskan. Angga Andrian, predikat sangat
dengan pujian. Dio Sabarjo Hasudungan Sinaga, predikat sangat memuaskan. Dengan pujian.
predikat sangat memuaskan. Afifah Rahimah, predikat sangat memuaskan. Gelingan Dilan, predikat dengan pujian. Salena, predikat sangat memuaskan. Hendrik Perlindungan Simamukso, predikat sangat memuaskan. Siti Rosida, predikat sangat memuaskan. Gustri Randa, predikat sangat memuaskan. Tika Monika Lumpat Koruan, predikat sangat memuaskan. Thierry Agustina Situmea, predikat sangat memuaskan. Wahyu Ningrum Handayani, predikat sangat memuaskan. Himawan Mohtoha, predikat dengan pujian. Fitri Devi Poncoati, predikat dengan sangat memuaskan. Nisa Olivia, predikat dengan pujian. Dian Andrieni, predikat memuaskan. Yolanda M. Pangaribuan, predikat sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Inka Yuliani, predikat sangat memuaskan. Agus Widianti, predikat sangat memuaskan. Yola Putri Ningsi, predikat sangat memuaskan. Sinta Yunitasari, predikat sangat memuaskan. Laili Fitriani, predikat dengan pujian. Nur Lydia Malawenti, predikat sangat memuaskan. Asep Muhammad Yusuf Abdul Aziz, predikat sangat memuaskan. Fiona Marcelina Ginting, predikat sangat memuaskan. Farah Nuzuliyake, predikat memuaskan. Predikat dengan pujian. Taufik, predikat memuaskan.
duduk kembali. Itu yang
Jangan ada yang tinggi.
para hadirin dan tamu undangan. Selanjutnya pelantikan wisudawan program studi Diploma 4 Akuntansi Manajerial. Kepada Ketua Jurusan Manajemen Bisnis, dimohon maju ke depan. Suci Muti Hatun Nisa, lulusan terbaik program studi Diploma 4 Akuntansi Manajerial. Predikat dengan pujian. Sri Astuti, predikat dengan pujian. Dengan
memuaskan. Devanti Atika, predikat sangat memuaskan. Memuaskan.
predikat sangat memuaskan. Rohani Mulyani, predikat sangat memuaskan. Julita Ekasari, predikat sangat memuaskan. Maruya, predikat dengan puji.
dengan pujian. M. Fajar Ramadan, predikat dengan pujian. Ismail Z, predikat dengan pujian. Rahmat Ajlan, predikat dengan pujian. Victoriana Petri, predikat dengan pujian. Cari jodoh kian tadi di sini ya.
Tinggalin kalian pakai toga-toga ini, ha? Ini selama ini kalian kuliah, ini aja yang dikejar sebetulnya. Bangun pagi, kejar-kejar dosen pembimbing ini, buat baju ini aja. Sama nanti selembar kertas itu nanti ya. Dan juga aku mau bilang juga di sini kalau aku lihat nih kampus-kampus ini, kawan-kawan, ternyata penderitaan kalian belum berakhir. Masih ada lagi namanya nanti momen kalian cari pekerjaan. Ya. Sebenarnya gimana ya? Mau aku bilang, aku enggak mengalami momen-momen cari pekerjaan. Bukan soal inilah kalian kan? Kalau aku bilang ya sebetulnya bilang sombong. Awal enggak senyum dibilang sombong, enggak tahu lah lagi sakit gigi ya kan? Hai, terlambat itu ketawa itu. Jadi gini. Buat di sini sih aku gimana mau aku bilang ya? Aku balik kasih ini sebenarnya aku kasih tahu sama kalian aja rahasia aja ya. Sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu mamaku ada di posisi orang tua kalian juga ya. Tapi kasihan mamaku. Aku tipu. Mohon maaf, ini bukan peran yang patut dicontoh ya. Dia pun tertipu karena keterbatasan imajinasinya mengenai wisuda. Aku dipanggil ketiga pada saat pembacaan wisuda, bukan karena lulusan terbaik, tapi karena penutup angkatan. Jadi di sini yang senior-senior, tolong bilang sama orang tua kalian, kalian bukan lulusan terbaik ya, tapi kalian lolos dengan belas kasihan. Ya. Iya. Murni Thompson Manula Kesa. Ih, mama tuh. Anakku dipanggil di tiga kan. Iya. Anak kota, anak kita. Dipanggil di tiga lulusan terbaik gitu. Diberitakan ke satu komplek itu. Iya. Aku kuliah dulu memang memaksimalkan waktu yang diberikan oleh kampus. Kalian? Aku memang memaksimalkan waktu yang diberikan oleh kampus. Kebetulan waktu itu 14 semester. Betul. 14 semester, betul. Di sini berapa maksimal? 8 semester? 10 semester. Beda-beda tipisnya. Gak terasa itu nanti. 14 semester dan kalau kuliah lagi kalian ini kalian dalam mencari pekerjaan itu sama dari siklus waktu kalian pertama kali masuk ke sini. Agak mirip-mirip. Masuk ke sini tampaknya ada kebodoh-bodoh ya kan? Mata kawan-kawan ya kan? Punya kawan ya kan? Kalau kalian lihat lagi foto-foto sekian kalian, oh itu muka-muka paling bodoh itu. Kata betok ini entah kemana ya kan? Mau ngapain pun gak tahu ya kan? Cari kawan. Dan pada saat nanti di kuliah itu masuk ke kelas, itu bisa terlihat dia ini mahasiswa yang semester awal, tengah, akhir atau sudah muak di sini. Kalau yang masih awal-awal itu biasanya alat tulisnya lengkap gitu. Masih sekarang terbiasa dari SMP, SMA, masih terbiasa untuk lengkap. Penggaris bawah, pulpen, tintek, penghapus, pensil 2B, 3B, berapa B itu ada itu. Kalau udah agak-agak masuk ke semester tengah-tengah, apalagi yang laki-laki nih, modalnya cuma satu batang aja biasanya. Sama satu kertas sudah. Satu batang pulpen maksudnya, Pak. Satu batang pulpen. Aku ngeri-ngeri dulu yang belakangnya. Ngeri-ngeri sudah mesti, Pak, ini di belakang ini gak apa-apa, Pak, ya. Mohon maaf, gue ini. Apa-apa kan ada TV-nya di situ, nah, itu nampak ya, aku kan. Kalau nggak nampak, tolong lagi ke optiknya seperbaiki kacamata bapak. Dan juga, enggak kalau optiknya bukan punya aku, bukan. Nggak perlu aku juga kesana bayar. Jadi sampai mana? Oh, mahasiswa yang semester-semester tengah itu ya. Kalau udah semester akhir, kalian sebagai mahasiswa mula-mula yang ada di sampingnya, itu malah tekanan batin. Ada di sebelah senior yang mula-mula entah 5 atau 6 kali mata kuliah yang sama. Karena siap-siap, semua barang kalian pasti akan dipinjam oleh beliau. Bro, pinjam 20 pen mau. Oh iya, Pak. Tertip. Bro, bagi lu kertasmu, Pak. Pokoknya, tertekan banget lah kalian dalam itu. Macam lagi uji nyali kan, sudah. Oh, ini sebelah kawan ini. Kadang kita suka salah pilih. Salah pilih dalam artian, dikira kawan-kawan seangkatan, kalau beda-beda satu tingkat, rupanya senior kampus.
kadang-kadang itu ini salah sedikit. Kalau perempuan itu kelihatan juga dari barang bawaannya, awal-awal masih lengkap, keterakhir agak lengkap, nah udah menjelang semester tengah menjelang akhir bawaannya udah bukan cuma alat tulis, alat makeup juga dibawa. Sampai kalau sabar dah papo-papo ya kan, ada abang itu, iya sampai-sampai lah gue ya untuk ibu-ibu ini lah kelakuan anak kalian di kampus ya ibu-ibu ya, kalau bapak ya gak selamanya mereka bilang kuliah itu hari itu ada kuliah, enggak mereka sudah tahu kuliah itu ditiadakan dari hari kemarin. Ya kan, lihat di portal atau di web kan, cuman mereka apa, demi mendapatkan uang jajan jadi bilang ke kampus. Padahal di kampus, halo, halo, plato, plato, cabut, jalan-jalan. Oh iya, iya, tapi itu harus dilalui, biar nanti kalian punya anak gak ditipu lagi kayak gitu. Nah, iya, jadi kalau anak kalian kuliah nanti, mana tengok dulu portal web kampusmu. Kuliah mata kuliah, tiada kan, dia pun di rumah bantu sama cuci diri. Gak usah keluar-keluar. Dan di kampus juga banyak, ada beberapa teori evolusi tegak atau tidaknya duduk seorang mahasiswa itu tergantung suasana hati di kelas dan dosen pengajarnya juga. Baru 5 menit datang, duduk, ups, siku-siku dia tegak lurus. Masuk menit ke 10, condong, agak 60 derajat. Masuk 30 menit, saat udah 45 mengarah ke 30 ke 20. Oh itu udah mendayu-dayu duduk di matanya kayaknya ada maunya bergelak tuker ya dong, udah gitu masuk menit ke 35-40 udah tertidur dia. Dan memang entah kenapa seringkali kita jam-jam ngantuk ini pada saat pelajaran. Kalau di luar kampus gitu enggak pernah ngantuk, di luar tuh wah ngantuk sampai kasar. Tidur paling nikmat adalah tidur di mata kuliah yang dosen yang paling galak sedunia. Itu tidur paling nikmat. Tahan. Ya sudah standar PESPA deh, standar 1 deh kan. Mata tuh. Mantap kau. Tiga-tiga nanti itu, oh itu nikmatnya ini luar biasa. Kalian di rumah gak akan pernah bisa tidur kayak gitu. Nikmat senikmat itu gak pernah bisa. Ya kamu yang di pojok dekat tiang apa itu jawabannya? Aduh, itu langsung sakit perut biasanya kalau ditanya seperti itu. Dan juga ada lagi gimana ya kalau di kelas itu, ini kita buka-bukaan aja nih ya. Terkadang kan mahasiswa itu ketika kuis, kalian disini suka ada kuis juga, kuis dadakan? Biasanya tipe dosennya ada yang mau bertanya, baru masuk ini belum nyampe 3 menit mengajar, ada yang bertanya. Kalau tidak ada bertanya, saya yang bertanya, kita kuis. Jadi ya pernah di situ kan pura-pura nanya lah kan. Kawan-kawan nanya dari yang lama 30. Itu dari halaman berapa? 30 pak. Oh, ya udah ditanya paku-paku. Ada lagi nanya dari halaman 50. Ada lagi nanya dari halaman 70. Terus dosennya bilang kalau ini gini aja berarti kalian pelajari bukunya cuma sampai halaman 70 aja. Oh aku terpacu karena nanya kompetitif. Buka 3 halaman paling terakhir. Apa yang lebih banyak dari sini? Pokoknya di balik-balik daftar pustaka itulah. Di tinggal beberapa alinea terakhir aja itu. Kubuka, apa yang dimaksud dalam ketatanegaraan pelang-pelang peluang? Oh, dari halaman berapa itu Boris? 217 pak. Dengan gagah perkasa bilang 217 pak. Dijawab lah kan, pelang-pelang. Udah, 5 menit sebelum keluar kelas, kita minggu depan kuis, ya. Ya pak, kuis. Sampai halaman, Boris halaman berapa tadi? 217, satu buku kami kuis. Itulah tadi, senior sebelah awal ya kan? Matanya lebih mata macan. Aku rasanya juga pengen resign dari kampus itu. Itu titik penyesal, titik nol dalam kehidupan aku adalah salah satunya itu. Dan juga masuk beres ke kelas, masuk kita ke fase ujian. Disinilah mahasiswa ini sangat kreatif. Daya inovasi-inovasi penglihatannya luar biasa. Karena keterbatasan makanya kalian kreatif.
ya kan? Kadang kalian nggak bisa belajar dengan buku besar, kalian belajarnya pengen buku kecil kali, bukunya juga kecil kali, cuma selembar kalau nggak seperempat lembar itu pun. Dan kadang-kadang pelajaran itu dibawa masuk ke ruang ujian juga kadang-kadang. Kadang-kadang ada di depan kertas ujian juga kalau lagi hoki. Apa nih tulisannya semalam ini ya? Udah mencontek, nggak tahu kenapa ini contekan kan? Dan kadang-kadang banyak mahasiswa-mahasiswa yang terkadang berubah menjadi jerapah. Lagi ujian taruh, tinggi kali ya. Oh, kalau aku dosen pengawasnya selesai kalian, lagu-lagu lama semua kalian ini. Kadang gini, kadang juga kita ada entah kenapa feeling di sini ujiannya ada yang pakai kertas jawaban komputer yang dilingkarin. Itu terkadang kita suka mempunyai feeling ini B apa C jawabannya. Kita punya putaran lingkaran-lingkarannya B apa C ya. Nah udah kita tanyakan, bro, 3-2 standar kode-kode alam. Yang pintar pura-pura tuli gak dengar. Bagus kawan ini lah. Asli aja kayak pura-pura gila aja dia gitu. Nah terkadang gini, kita sudah demi kawan, beliau demikian. Mohon maaf nih Pak, ini memang kesini kan dulu kuliah mah agak bandel juga Pak. Gak bandel-bandel wajar lah ya kan. Kasih kasih contoh itu kan rasa setia kawan kita diuji di situ. Itu salah satu contoh sedikit aja mengenai setia kawan kehidupan itu. Karena ada kawan yang brengsek juga udah tahu salah dikasih jawabannya. Dia lagi berpikir kita nggak tahu gimana kerangka berpikir dalam menjawab soal kan. Aduh, ah udahlah ya jalan pusing. Kau tengok ini jawabannya paling panjang ya kan. Ya jalan. Kau nanya om, paling kita nggak tahu itu benar. Karena gini, pada saat belajar itu gimana ya? Mengasih contoh ini sebenarnya kerjanya 2 kali lipat lebih capek daripada kalian yang nyontek. Udah kalian belajar, yang capek keduanya apa? Sport jantung. Jantung kalian dipacu lagi di situ. Iya, kalau yang orang lain lihat ngasih jawaban itu kayak ngasih jawaban aja. Tapi rasanya sebetulnya nggak, rasanya itu kayak kalian melompat dari Twin Tower itu tanpa tali. Yang orang lain cuma gini aja. Oh yang kita rasakan itu. Bisa pengawasnya rupanya di belakang ada yang mau apa terpaksa lah pasang muka kucing di situ kan. Dan juga biasanya kalian kalau masih semester apa belajar itu pol-polan geri-geri belajar pada saat ujian kalian berdarah-darah otak kalian jawab soal ya. Beres ujian kalian serasa terbang di udara. Wih, beres. Dengan mata ngangingu nomor sana sini. Lihatnya lagi portal. Berhenti dunia kalian. Bapak C. Karena suka ada bimbing perasaan bisa lebih jauh dari sekolah. Kok cuma C yang ku dapat ya? Nah biar kalian tahu berarti kalian itu masuk jebakan dosen di situ. Pengecoh-pengecohnya itu masuk di kalian itu. Ngantin tuh, oh gampang kali ya. Keluar C, syukur-syukur dapat B. Ya kawan-kawan tadi kayak aku ini D lah ya. Sampai jumpa di semester depan lagi Boris, gitu. Wajib diulang itu. Dan ada lagi kalau anak-anak kampus ini tidak jauh kehidupannya dari kehidupan kos. Siapa di sini yang kos? Ada yang kos, tepuk tangan dulu kos. Anak-anak kos, oke, dikit ya. Yang sering main ke teman yang punya kos. Oh. Kosan kawan memang paling luar biasa. Tempat salah satu tempat paling nyaman di dunia. Kalian cuma datang berantain pulang. Enak, kayak berasa tinggal di hotel aja tinggal di situ. Apalagi kalau nunggu-nunggu kuliah ya, nunggu-nunggu jam kuliah, ada kuliah jam 7, ada lagi jam 1. Jam 10 senggak, gak tau mau ngapain. Layalah. Dimana posisi? Di kos, le. Aku main sana ya. Aku mau bawa sarapan, le.
dibawa oleh Oki, dikasih umpan dalam terobosnya sarapan. Itu adalah alat untuk menyiwak kita-kita anak kosan. Karena kan suntuk, bangun belum pagi main belum apa, kawan dia udah datang. Datang pun tinggal main PS dan komputer. Jadi berantai, cabut dia kembali lagi ke kampus. Awan dia tinggal gitu aja, terkeletak gitu. Dan ada lagi anak-anak kos ini ya, apalagi kalau sekarang tanggal berapa sih? 20 ya? 20 belum lah. Biasanya tanggal-tanggal 25 mengarah ke 29. Tanggal-tanggal sakaratul maut. Itu seperempat aja tinggal napas kita itu mau dicabut Tuhan itu.